Halo guys, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat semuanya. Dimanapun teman-teman berada, pagi hari ini saya dengan Susan. Hai. Iya, setelah tiba di Jakarta ya 2 hari ya. Ini Pastor Daud diajak sama Ibu Susan untuk jalan pagi. Katanya untuk mempersiapkan pelayanan yang berat berikutnya lagi. Jadi stamina harus fit. Sebenarnya itu ini sangat diperlukan ya. Ya seperti kemarin Pastor Daud ya kurang lebih hampir sebulan ya, 26 hari. Setiap hari beraktivitas pelayanan full. Ya puji Tuhan stamina fit ya. Tidak mengalami drop, masuk angin. Bahkan ketika lingkungan di sekitar banyak yang batuk pilek, tetapi puji Tuhan Pastor Daud tetap staminanya fit ya. Yang pasti Tuhan lindungi ya. Sekalipun badan mungkin sudah lelah ya, kepingin istirahat, tetapi karena tanggung jawab yang berat harus dikerjakan, akhirnya tetap beraktivitas. Dan sampai saya mengakhiri dan pulang kembali ke Jakarta, seperti yang saudara lihat ya, Pastor Daud tetap ada dalam stamina yang luar biasa. Yang pasti itu Tuhan lindungi ya, yang pertama. Yang kedua, memang kita harus membekali tubuh kita dengan berolahraga ya, minimal jalan kaki ya, seperti yang saudara lihat. Tapi sebelum-sebelumnya saya tidak selalu tiap hari di sini, hanya di depan rumah 10 kali putar balik jarak 100 meter ya, jalan-jalan 2 km lah setiap pagi, itu sudah cukup ya. Nah, itu untuk melatih jantung kita kuat, kemudian stamina kita juga mendukung. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mencoba lagi untuk olahraga pagi, jalan saja nggak usah lari. Ya, ini dipersiapkan untuk ada pelayanan yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Baik, ikutin terus ya kegiatan Pastor Daud dalam olahraga pagi ini. Shalom, selamat pagi. Pagi-pagi itu di sini ya. Ini hari Rabu ya. Ya, biasa jam kerja ramai. Dan syukur ya, puji Tuhan di sini ada fasilitas untuk jalan kaki jauh sampai ke sono itu. Ya, di sampingnya ada BKT. Itu ada BKT ya. Ada kali yang besar. Besar sekali. Oke, saya shoot dulu. Nah, ya tuh. Ya di seberang kali sana juga ada jalan raya. Sebenarnya ini mau dibikin 2 arah ya, di sana satu, sini satu. Nah, seperti ini penampakan sekitaran rumah Pastor Daud ya. Ada BKT, ada trek berolahraga. Ya, oke. Ibu Susan sedang pemanasan. Haleluya. Ya, kita coba nanti untuk balik lagi ke belakang ya. Ya, di Jakarta pun sekarang ini situasinya banyak orang tidak memakai masker ya, terlihat
sepertinya memang sudah mulai agak aman ya dari dari pandemi ini ya. Kita lihat sudah jarang yang pakai masker. Nah, itu ada penjaga jalan itu, polisi cepek itu. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, itu bapak ini olahraga pun nggak pakai masker. Oke. Nah, bapak ini pun juga tidak pakai masker. Oke, kita balik ya. Kita coba balik. Wow, luar biasa. Ya. Wow, sini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk berolahraga. Ya. Luar biasa. Itu lagi disapu. Kan debu lah itu. Oke, seperti inilah kalau kita lagi ada di sini berolahraga. Ya, semoga saudara-saudara semuanya juga diberikan Tuhan kesehatan, damai sejahtera, dan jangan lupa exercise, berolahraga ya. Enggak mesti harus menguruskan badan total, tapi jantung harus dilatih biar kuat ya. Oke. Baik, ikuti terus kegiatan Pastor Daud pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.